Difahamkan kejadian berlaku pada 5 Februari lalu sekitar jam 1 tengah hari di rumah berkenaan. Mangsa yang berusia 52 tahun dipercayai cuba menghalang suspek balik ke rumah keluarganya di Felda Keratong selepas berselisih faham dengan suaminya. Suspek didakwa mengambil sebilah pisau di dapur dan mengacukan berulang kali ke arah ibu mentuanya. Laporan polis tentang kejadian itu dibuat di Balai Polis Mentakap.